Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin amdika nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Amma ba'du. Kepada para kaum muslimin muslimat, mukminin di mana saja Anda berada, terutama kepada para pecinta dan subscriber channel dakwah Yasbi Al-Syarah yang berbahagia. Kami selalu istiqamah mendoakan kita semua, terutama Anda. Semoga Allah selalu memberikan karunia kepada Anda berupa tawil umur, umur yang panjang, sehat lahir batin, berikan harta yang berlimpah barokah, berikan mempunyai keturunan yang suci-suci, zuriyah dan thayyibah, berikan anak keturunan juga yang solih dan solihah. Taat ibadah kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Bermanfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Jadikan semua cita-cita yang terkabul urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya diberikan solusi yang terbaik. Jadikan keluarganya keluarga yang bahagia, sukses dunia akhirat. Sewaktu kata Allah setelah memanggil kita, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat dan kasih sayang Allah, sempurna iman, Islam, ihsan, diampuni segala dosa kita, khusnul khatimah. Para kaum muslimin, pada video yang pendek kali ini kami akan memberikan ijazah secara umum, ijazah amiyah, semua boleh mengamalkan asalkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan memohon karunia-Nya, memohon rahmat dan fadlnya, yaitu dahsyatnya amalan ya latif ya latif ya latif 129 kali. Harta berlimpah, uang datang sendiri. Baik, langsung saja kami bacakan kitabnya. Silakan dilihat di layar video. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi bi 'ilmihi wa tawfiqihi. Amin. Al-babu utawi iki gubab. Al-khamis 'asyara kang kaping 15. Iku fi dzikri syai'in ing dalam nutur suwiji-wiji mimma setengah saking barang ya ta'alaku kang gumantung kang berhubungan apa mak bismin latifin kelan asma asmaul husna latif. Bab yang ke-15 ini menjelaskan tentang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan asmaul husna, asmaul azam, yaitu latif, ya latif, asma Allah. Asmaul husna itu 100 kurang 1, jumlahnya 99. Itu disingkat menjadi Rahman Rahim. Kemudian asmaul husna Rahman Rahim disingkat lagi menjadi latif. Kemudian latifu disingkat lagi menjadi Allah. Asmaul husna Rahman niki untuk meminta urusan dunia, kemahrifah roh jinawi harta berlimpah. Keduniaan ini memakai asmaul husna Rahman. Kemudian untuk Rahim ini khusus untuk meminta urusan akhirat. Kemudian kedua-duanya disingkat menjadi latifu. Ya latifu. Kemudian latifu ini, latifu disingkat menjadi Allah, Allah. Lanjutannya. I'lam berwasa basira waffaqani muga-muga maringi pitulung ing ingsun sapa Allah Gusti Allah wa yaka lan ing sira. Ketahuilah oleh Anda, semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadzal isma. Monggo sak temene ikilah asma. Iku jalilu qadrin, agung derajati. Asmaul husna latifu ini, ya latifu ini adalah agung derajatnya, maha besar, maha luar biasa, maha agung martabatnya atau derajatnya.
syahirul zikri, ingkang masyhur sesebutane, yang sudah termasyhur disebut di mana-mana atau dizikirkan asma ini. Pada zuharo, teman-teman harus pertelo kepo barokatu barokai hadal ismi. Jadi asmaul husna ya latifu ini sudah sangat zuharo, sangat jelas barokahnya luar biasa, luar biasa. Wa amat fadilatuhu, dan wa amat lan nusumram bahwa fadilatuhu fadoli keutamaani asma hadal ismi. Jadi asma ya latif ini sudah secara umum fadilahnya luar biasa, sudah amat roto merata. Di adnahu kronos tuhni hadal isma ikus syari oleh jabati perkara cepat di sembatan ini. Jadi barang siapa berdoa memakai wasilah asma ini yaitu ya latifu, maka akan secepat kilat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahu sirrun azimun, walahu lan iku ketuene hadzal ismi sirrun utawi ana sir rahasia azimun agung. Ya latif ini mempunyai sir atau rahasia yang maha agung. Kalau bisa ini diamalkan, gimana caranya? Dibaca, jumlahnya berapa? Jumlahnya sesuai hitungan abjadun pada huruf latifu. Lam to ya fa, kalau dijumlah 129. Maka ini dibaca 129. Terus berdoa apa saja? Silakan Anda butuh ya. Butuh keduniaan, boleh. Butuh akhirat, wah ini malah penting. Diulang-ulang paling tidak juga 129 kali. Bisa diamalkan sebanyak 1 minggu. Kemudian waktu yang paling baik adalah tengah malam. Tengah malam setelah sholat tahajud kita berzikir mewiridkan ini luar biasa. Minta apa saja, minta dunia, minta duit, minta uang, minta hajatnya selesai, maka Allah akan mengabulkan semua permohonan kita. Kemudian kelanjutannya, bismillahirrahmanirrahim. Wa khawasun ajibah, dan mempunyai keistimewaan yang menakjubkan. Fi jalbil rizki, ing dalam menarik rizki. Jadi untuk mendatangkan rizki luar biasa ya latifu ini. Sugih duit, apalagi jadi kiai, jadi ustad, wajib kaya. Kalau ustaz tidak kaya bagaimana jadi hinaan orang? Nanti berdakwah tidak direken sama orang. Harus berwibawa. Untuk berwibawa, maka Pak Yai ulama atau Pak Ustaz harus menjadi kaya raya. Karena untuk menolong orang harus kaya. Waqadai hawa izin, dan untuk menekani bila hajat, mengabulkan semua hajat. Watafrijil kurbi, dan menghilangkan kesusahan. Menghilangkan kesusahan juga ya latif. Wadaf ikaidid zolimin, dan untuk menolak rekayasanya orang-orang yang zolim. Wahalkihim, dan kerusakannya orang-orang yang zolim. Wahidu dalika, dan selain itu ngalapad dari halih ngatasi kiro-kiro tingkai man tingkai wang wamak lombi dan makamu. Hajat yang lain juga terserah hajat kita apa, dunia dan akhirat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya latif ini dibaca 129 kali, ini mustajabah, terutama kekhususan yang menakjubkan dalam mendatangkan harta yang berlimpah, uang yang banyak sekali, bisa ratusan juta, bisa sampai miliar, tergantung Allah Subhanahu wa taala, tergantung hajat kita. Terima kasih. Saya kira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.